Hello people with the spirit of learning. Selamat lo ya, karena kalian baru selesai kelas UX brainstorming. Well, kesimpulannya adalah ketika kita ingin membangun sebuah fitur pada suatu aplikasi mobile atau website, kita perlu memikirkan terlebih dahulu, apakah fitur tersebut sangat berguna untuk pengguna? Apakah fitur tersebut sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang nantinya bisa meningkatkan sebuah profit dalam segi bisnis? Dan yang terakhir adalah, kita harus juga memikirkan dan juga berdiskusi kepada seorang developer mengenai tentang apakah fitur tersebut dapat diimplementasikan pada aplikasi Android, iOS, atau bahkan website. Kelas ini sangat baik sekali untuk kalian yang tadinya itu hanya membuat fitur, fitur, dan fitur tanpa berpikir dulu dari ketiga elemen penting. Yang pertama, fitur itu dibutuhkan pengguna. Fitur itu dapat meningkatkan profit untuk segi bisnis, dan fitur itu dapat diimplementasikan oleh tim developer. Well, harapan saya kedepannya kalian bisa lebih bijak lagi sebelum membuat sebuah fitur atau modul. Oke, people with the spirit of learning, terima kasih sekali lagi dan jangan lupa untuk bergabung kepada kelas-kelas buatan saya lainnya pada website Build with Angga. Oke, sampai sini dulu dan sampai jumpa pada kelas lainnya. Bye!